Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Yudi Elektro 78, channel tutorial tentang perbaikan alat-alat elektronik. Di video kali ini saya akan sharing-sharing sedikit ya tentang bagaimana cara memperbaiki TV LED. Ini dengan yang saya kerjakan ini adalah TV merek Samsung 32 inch dengan keluhan atau kerusakan yaitu tiba-tiba mati total itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Yuk simak terus ya videonya. Seperti biasa, untuk perbaikan TV LED bila kerusakannya mati, langsung saja saya ngecek di power supply-nya ya, karena di sini adalah pusat dari tegangan untuk mengatur ke semuanya. Kerusakan untuk mati kemungkinan bisa dari sekring atau yang lain. Untuk sekring di sini saya cek masih bagus ya, di inverternya masih bagus. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu, biasanya kerusakan itu ada di diode Schottky ya, atau orang-orang biasanya Schottky. Jadi di power supply di TV Samsung 32 ini menggunakan dua diode. Sebetulnya ini ya juga pengaman ya, ada dua. Ini biasanya dia short ya, dia short. Sudah jebol, bisa satu atau dua-duanya bisa jebol. Cuma di sini yang saya kerjakan ini adalah yang kerusak ada cuma satu saja. Jadi posisinya ada di output trafo ya, output trafo inverternya. Dia seperti diode sekitar 6 ampere lah. Tapi ini bukan diode anu ya, bukan diode biasa. Diode khusus untuk penyiarah. Jadi beda ya dengan diode biasa. Teman-teman ya harus mengganti dengan tipe yang sama. Di diode ini ya, diodenya seperti itu. Dua. Jangan dikasih diode yang biasa ya, yang beli di yang 6 ampere atau apa. Jadi khusus yang Schottky. Teman-teman bisa beli di khusus untuk penjualan alat-alat untuk TV LED. Sebab kalau dipakai diode biasa nanti tidak kuat, nanti jebol lagi. Atau misalkan kerusakannya cuma satu ya, cuma satu, mungkin sambil nunggu membeli
diode yang baru. Ini juga bisa ya dipasang satu saja. Pasang satu saja juga bisa. Jadi kalau jebol satu ya apa? Dipakai satu saja enggak apa-apa. Jadi saya mau ulangi ya, untuk kerusakan TV LED yang 32 merek Samsung itu, kalau mau posisi mati ya, LED-nya tidak bisa nyala, untuk LED stand B-nya dan lain-lain tidak bisa nyala. Ini langsung saja untuk mengetesnya kita cucuk ke diode Schottky-nya ya, karena ini yang sering trouble atau sering mati. Dia itu matinya tidak putus, tapi dia short ya, jadi nyambung terus, jadi membuat komponen yang lain otomatis yang di inverternya itu langsung protect mati ya. Jadi sudah tidak ada aliran yang lain-lain ke lain-lain. Itu cara memperbaikinya, yaitu ganti diodanya atau diganti cuma satu saja, yang rusak dibuang kalau darurat. Semoga bermanfaat dan bisa membantu sobat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, nantikan video-video terbaru di UD Elektro 78. Insyaallah akan saya sharing-sharing untuk kerusakan-kerusakan yang lain. Oke, selamat mencoba, sukses selalu, lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.